Sebelumnya, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tewas akibat terseret arus. Total ada 11 orang yang tewas dalam ritual maut tersebut. Usai pencarian selama 3 jam, tim SAR gabungan menemukan satu korban hilang akibat tenggelam saat mengikuti ritual di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Mas, pegangan. Korban ditemukan meninggal dunia dan tersangkut di batu karang. Dengan demikian, total korban tewas akibat ritual ini menjadi 11 orang. Seluruh jenazah telah dievakuasi ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Akibat sementara, mungkin korban atau survivor masih tersangkut di bawah, belum mengambang. Jadi kemungkinan mengambang ini, nanti kalau bisa mengambang, bisa apa, terbawa arus ke pinggir, tapi tetap kita upayakan penyisiran dengan di laut. Sebelumnya, 21 orang terseret ombak saat mengikuti ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur dini hari tadi. Mereka menjalani ritual menenangkan diri yang dipimpin oleh seseorang. Akibat kejadian ini, 11 orang tewas tenggelam. Sementara itu, polisi terus memeriksa sejumlah saksi termasuk peserta ritual yang selamat untuk mengungkap peristiwa ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.